Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber Hamid. Kita melanjutkan video kita berikutnya. Dan lancar untuk di jalan kita ini. Saya didukung oleh sepeda pelikon. Oke, sahabat. Let's go. Oke, let's go sahabat. Kita memulai lagi gowes yang kedua ini. Ini adalah perumahan untuk melakukan gowes. Oke. Hanya di sinilah tempat-tempat yang aman untuk gowes. Sebab itu beramat karena kita terlalu ramai oleh kendaraan. Ini adalah perumahan Bukit 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 ya. Cukup bolehlah juga sabar walaupun tak terlalu panas tapi melelahkan juga. Keringat sudah, gigantah sudah bercucuran. Ini adalah rumah taman Bukit Semirik. Mudah-mudahan sahabat bisa menikmati situasi yang saya lewati sore hari ini. Tengah-tengah rumah ini ada saluran air yang cukup besar untuk menampung banjir. Dulu rumah ini adalah tempatnya banjir, atau sekarang datanya rumahnya sudah ditinggikan semua, jadi terbebaskan dari banjir. Dari kendaraan yang lintas, walaupun ada satu dua, tidak terlalu banyak lah, dan orang. Silakan sahabat, keringatan sudah tercucuran ya, alhamdulillah bisa membakar kalori tubuh karena badan ini jarang olahraga ya, olahraganya ya sepeda gowes ini sahabat. Dan bisa lihat juga teman-teman agar selalu sehat. Thank you.
sepedaan kelihatannya belum kelihatan buat gowes. Ada empat kota dua yang kelihatan berseliweran di komplek kemarin, tapi cukup aman lah untuk kita, untuk gowes tidak berisiko sahabat. Mudah-mudahan sahabat bisa menikmatinya, bisa menyewa mobil yang antik. Jalan yang menembus ke keluar ke arah ke Makobrimob, bisa juga menembus ke arah ke jalan raya Cibinong ke Bogor, ke arah ke Jakarta juga. Tapi nanti kita mengambil arah ke arah Makobrimob. Pemandangan yang selama yang kita asal lewat ini, alhamdulillah lampunya cukup terang. Dapat ada juga yang kelihatan seperti kelihatan yang pada hari ini di tempat ini. Yeah.
cukup tinggi tanjakan sahabat. Ini adalah jalan tembus menuju ke jalan raya akses ini caranya dingin.